Andin, aku harus pergi, ada urusan penting. Mas, papa, biar aku aja ya. Mas. Pak, itu pengantinnya kenapa kabur ya, Pak? Ada apaan ya? Ya mana saya tahu. Silakan, Pak. Masa mau pergi kemana? Saya nggak tahu, Mbak. Kamu kenapa nggak bisa nggak tahu? Kamu kan personal asistennya. Dia mau pergi kemana bilang sama aku. Maaf, Mbak. Saya benar-benar nggak tahu. Permisi. Siapa yang datang? Om A. Reina. Hai sayang. Halo. Reina kenapa? Kakiku sakit. Sakit? Tadi katanya nyariin Om Al ya? Gini deh. Supaya Reina gak nyariin Om Al lagi, gimana kalau Reina tinggal sama Om Al? Kenapa Om Al? Om Al kepingin Reina itu jadi anaknya Om Al. Reina mau? Mau. Mau? Terus Reina punya mama ya dong? Iya, Reina ada mamahnya. Mau lihat fotonya dong? Mau lihat fotonya? Iya. Al kasih unjuk ya. Ini foto mamanya Reina. Wah, cantik banget, Om. Iya, Reina. Dia itu mamah kamu. Mamah kandung kamu. Tapi sayangnya, dia dan keluarganya sudah membuang kamu ke sini. Maaf Mbak Andin, saya kepo. Mas Al kemana ya? Mas Alnya pergi sebentar, dia ada kerjaan. Ya Mas Al memang sibuk sih dari dulu. Cuma ya masa malam pengantin gini, istrinya malah ditinggal. Duh, kasihan banget sih Mbak Andin. Ya mungkin karena ada kerjaan yang gak bisa ditinggal, jadi harus pergi. Iya juga sih. Yaudah kalau gitu ya saya anterinnya ke dalam yuk. Ayo Mbak. Kamu kenapa nangis sayang? Nangis bahagia, Mas. Ternyata Reina sayang sama aku.
Dan aku juga sayang banget sama Rena. Gue benar-benar gak nyangka Andin ternyata benar-benar sayang sama Rena. Sampai dia nangis bahagia seperti itu. Mama tuh senang banget tau gak sih bisa ketemu sama kamu lagi. Aku juga. Ma, kita bikin kue yuk. Bikin kue? Emang kau bisa? Bisa. Sukanya kue apa? Bolu. Mau bikin bolu sama mama? Oke, kita ke dapur ya. Ya. Let's go. Kita bikin bolu. Aku sungguh-sungguh berharap kalau aku, Mas Al dan Rena benar-benar akan menjadi keluarga yang sempurna. Bukan hanya akting. Oh iya Pak, jadwal kunjungan berikutnya kemungkinan 2 minggu lagi. Tapi kalau saya lihat ibu dan bapak seperti ini, saya rasa Rena tidak mungkin dipisahkan dari ibu dan bapak. Terima kasih banyak, Bu. Tuh, kamu dengar kan? Akan selalu bareng-bareng kitanya. Peluk dong, ma, peluk dong. Jadi, sekarang kita tinggal masukin ke dalam nih. Udah deh. Mau masukin ke situ dulu ya? Iya. Sekarang kita tinggal nunggu mateng doang nih. Si Mas Al yang nelfon. Di depan kamar saya? Enggak kok Mas, aku gak sengaja. Tadi aku mau ngambil minum. Udah cepet beresin. Mas, ada yang pengen aku tanyain. Apalagi? Tadi aku dengar kamu teriakin namanya Roy. Gawat. Kalau Andin tahu gue ini kakaknya Roy, dia pasti bakal takut. Dia pasti bakal pergi dari sini. Padahal gue belum nyelesain dendam gue sama dia. Dan gue juga masih butuh dia agar bisa menjadi orang tua angkatnya Rena. Mas, Roy siapa ya? Roy itu teman saya kecil dulu di luar negeri. Udah meninggal. Kenapa? Gak apa-apa. Namanya cuma sedikit familiar aja sama saya. Lain kali jangan nguping ya.
Maaf mas, aku ganggu lagi tadi, aku cuma mau minta maaf aja mas. Soal kejadian pancake strawberry. Ini udah malam, bukan waktunya ngobrol, waktunya tidur. Lu cepet beresin. Saya gak mau besok pagi, saya nginjek beling. Walaupun sikap kamu seperti itu sama aku, mas, aku gak akan nyerah. Aku akan bertahan dengan pernikahan kita. Astagfirullahaladzim, Reina! Maafin Miss Kiki ya, Reina ya. Panas gak? Sakit? Aduh, gimana ini? Bandin! Maafin Miss Kiki ya, sayang, Bandin. Reina, gimana? Reina, kenapa? Mbak, maafin Kiki, Mbak. Tadi Kiki tinggal buat ambil sendok. Terus kayaknya Reina pegang pancinya jadi air panasnya numpain tangannya, kemana? Mbak. Astaga, sini saya, Reina. Ayo saya. Sini kita obatin ya. Duduk sini, saya. Sakit? Sini, iya, iya. Duh, sini. Aduh, perih ya, perih. Iya, 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 ya, sayang, iya, sayang. Iya, sayang, iya, sayang. Pakai ini ya. Loh, ini Reina kenapa? Reina kenapa? Reina kena air panas. Siapa yang taruh air panas di ke Reina? Siapa yang taruh air panas di ke Reina? Aku mas, aku yang salah mas. Aku tadi ninggalin Reina mas, karena tadi aku habis angkat telepon mas. Ibu macam apa kamu? Ngurus anak aja nggak becus.